Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Kristus Mari kita mengawali hari baru Dengan mendengarkan firman Tuhan Yang diambil dari Injil Lukas Pasal 11 Ayat 42 sampai dengan 46 Tuhan bersamamu Inilah Injil Suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, Celakalah kalian juga Hai ahli-ahli Taurat Sebab kalian meletakkan Beban yang tak terpikul pada orang Tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah Sabda Celaka. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Celaka. Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi -orang dan ahli-ahli Taurat bahwa mereka adalah. Orang-orang yang hidup dalam celaka, rasanya sabda celaka ini membuat kita berfokus pada kata "kutukan". Namun, sabda celaka bukanlah kutukan; mungkin lebih tepat, sabda celaka itu kita pahami. Sebagai sebuah ungkapan penyesalan atas sikap seseorang yang sekarang terbuai dengan surga palsu, tetapi tidak paham akhir penderitaan yang akan dialami, Sabda Celaka yang ditunjukkan kepada orang-orang Farisi, -orang dan ahli-ahli Taurat ini karena mereka hanya memperhatikan dan merawat aspek lahiria dalam hidup religius, namun tidak serius merawat aspek batinia dan makna mendalam dari setiap praktek hidup religius yang ada. Contohnya seperti tanda makam, persepuluhan, kebiasaan duduk, atau ajaran-ajaran yang membebani hidup orang kebanyakan, saleh dari luar, namun salah dalam pemaknaan dan penghayatan. Kesalehan semua itu juga kita alami dalam penghayatan hidup keagamaan kita. Ketika hanya berpaku pada praktik agama yang kelihatan, kita mengikuti misa, ibadat, doa pribadi, adorasi, deposi, aneka kursus, dan aktif dalam kegiatan gereja, namun isi dan makna kegiatan tersebut kurang berdampak pada sikap dan perilaku kita. Termasuk juga relasi dengan orang lain untuk mendalami setiap praktek hidup keagamaan. Kita perlu belajar, merenung, menangkap makna yang ada di dalamnya. Saudara-saudari, hidup kekristenan yang benar membuat kita semakin serupa dengan Kristus dalam karakter cara hidup dan perilaku menjadi pengikut Kristus yang sejati berarti bersedia untuk selalu dipimpin oleh Roh dan digerakkan olehnya sehingga hidup tidak terpenjara oleh karena kelekatan-kelekatan daging hidup tidak terpenjara dalam kemunafikan dan ketidakadilan Rasul Paulus mengingatkan kita untuk selalu hidup dalam tuntunan roh, sebab di dalam roh kita akan dimampukan untuk hidup dan memancarkan buah-buah roh yang berlawanan dengan buah kedagingan, tetapi buah roh ialah kasih sukacita damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Untuk itu, Paulus mengatakan, Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jika hidup kita dipimpin oleh roh, maka kita pun tidak akan terpenjara dalam sikap munafik dan tidak adil sebagaimana ditampilkan oleh orang-orang Farisi -orang dan ahli ahli Taurat. Semoga kita semakin terbuka terhadap roh kudus dan membiarkan roh Allah itu menguasai dan Menggerahkan hidup kita, Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa, Tuhan pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karyamu, serta memuji dan memuliakanmu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati mau membuka hati dan siap menerima rahmatmu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasihmu dan pantaskanlah kami menjadi hambamu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.